Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Saat ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta Tuhan, memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami datang memohon berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar dengan demikian Tuhan, kami disanggupkan untuk memahami dan mempelajari akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 11 Juli 2024. Judulnya adalah, Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Mari kita buka atau baca Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Di ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Di ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. 44, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Di ayat 45, tetapi orang itu berkata, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudaraku yang kasih Yesus, apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang Yesus? Dan bagaimanakah dia berhubungan dengan mereka yang tersisihkan dalam masyarakat? Kusta seperti yang dijelaskan dalam ayat ini dan juga di seluruh pelajaran perjanjian lama. Tidak hanya merujuk pada apa yang sekarang dikenal sebagai penyakit Hansen, kusta bonafit. Terminologi Alkitabiah akan lebih baik diterjemahkan sebagai satu penyakit kulit yang menakutkan. Dan bisa juga mencakup penyakit epidermis lainnya. Penyakit Hansen mungkin menyebar di timur dekat kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Mari kita lihat David P. Wright dan Richard N. Jones, Leprosy dan Encore Bible Dictionary, jilid 4, The New York Double D, 1992, halaman 272 sampai 282. Karenanya, penderita kusta yang dimaksud dalam ayat ini bisa saja telah mengidam penyakit Hansen. Meskipun kita tidak tahu persis apa yang sesungguhnya diderita orang tersebut. Hanya bahwa penyakitnya itu parah. Penderita kusta itu menaruh iman kepada Yesus bahwa ia dapat mentahirkannya. Menurut Imamat 13, seorang penderita kusta adalah najis secara ritual. Dan harus menghindari persentuhan dengan orang lain. Mari kita lihat buku Imamat 13 ayat 45 dan 46. Yesus bagaimanapun tergerak oleh belas kasihan terhadap orang itu dan menyentuhnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau jadikan engkau tahir. Markus 1 ayat 41. Tindakan ini seharusnya telah menajiskan Yesus sampai petang hari, ketika dia akan diwajibkan untuk mandi agar kembali tahir secara ritual, bandingkan dengan Imamat 13 ayat 15. Namun, Markus dengan jelas menyatakan bahwa tindakan Yesus menyentuh orang itu sangat mentahirkannya dari penyakit kusta. Dengan demikian, Yesus tidak dinajiskan karena menyentuh orang itu. Yesus mengutus orang tersebut kepada seorang imam dengan ilustrasi untuk mempersembahkan korban yang Musa perintahkan untuk kasus-kasus seperti itu
dalam Imamat 14. Di sepanjang Injil Markus, Yesus berdiri sebagai seorang pembela dan pendukung apa yang Musa ajarkan. Lihat Markus 7 ayat 10, Markus 10 ayat 3 dan 4, Markus 12 ayat 26, dan Markus 29 ayat 31. Pandangan ini sangat kontras dengan para pemimpin agama yang dalam Markus 7 ayat 10 dan 12 memutarbalikkan maksud asli ajaran-ajaran yang diberikan melalui Musa. Rincian ini menjelaskan perintah Yesus untuk membungkam orang tersebut dalam Markus 1 ayat 44. Jika seandainya dia menceritakan kesembuhannya kepada Yesus, hal itu boleh jadi menimbulkan prasangka keputusan imam dalam dugaan menentang Yesus. Namun, penderita kusta yang sudah ditahirkan itu tampaknya tidak memahami hal itu. Dan dalam ketidakpenurutan kepada perintah Yesus, dia malah menyebarkan berita itu kemana-mana. Membuat mustahil bagi Yesus untuk memasuki perkampungan secara terbuka untuk pelayanannya. Lalu, bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat penyebaran Injil, tidak peduli seberapa baik niat kita? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami sangat bersuka cita dan berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena mujizat yang Tuhan telah lakukan melalui Yesus di zaman dahulu kala. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami, memberikan pemahaman agar kami senantiasa boleh mendapatkan mujizat-mujizat yang datang daripada Yesus. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, kami tetap setia untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.